kalau misalkan mau senang harus perawatan. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Iya banget, kenapa ya? Enggak, mau treatment. Mau treatment. Wah, mau treatment apa sih Dede ini ya? Gede banget kan? Sungguh seru ketika dia diketahui Bang Bimo bagaimana lagi guys. Ya, saat dia melakukan treatment. Dan dia rupanya ngasih kabar sih sama Bang Bi atau tidak ya? Tapi yang jelas bahwa penampakan saat si Dede ini digoda sama Reza, tentu hal itu menjadikan sebuah cerita yang menambah suasana lucu, cute banget tentunya guys. Bagaimana Dede? Lesti tersipu malu saat digoda. Emang mau treatment apa sih Dede sih? Kok malu-malu? Ya, kita kan bertanya-tanya, jadi penasaran sih mau treatment apa. Tentu guys, hal itu menunjukkan bahwa itu treatment dilakukan hanya demi kekasihnya yang mengencangkan lengannya dan yang lain-lain. Hal itu demi memanjakan calon suaminya nanti guys. Siapa lagi? Untuk mengencangkan lengan. Pokoknya lucu banget dan gemesin saat si Dede tersipu malu digoda oleh Dokter Reza tentunya. Ya, satu pemandangan nan indah dan bikin cute tentunya dia hari ini. Dan yang lainnya tersibu banget, bikin ya gemes-gemes lah, pingin nampak begitu mempesona bagi Naruto Hinata. Lakukan segalanya demi mempercantik diri, demi memanjakan sang suami agar tak melirik kanan kiri. Namun memang Rizky Billar adalah tipe sosok laki-laki yang kalau satu-satu, begitupun si Dede kalau satu-satu. Artinya semoga mereka selalu diberikan kekuatan seperti itu, ketabahan seperti itu, tetap menjalani rutinitas seperti biasanya, diberi limpahan rezeki. Namun ya itu tadi bahwa Dede Lesti begitu menggoda, begitu tersipu malu. Emang apa ya yang mau di treatment, yang di mau dirawat, melakukan perawatan apa sih Dede? Kok jadi bikin kita penasaran. Tetapi yang jelas bahwa saat digoda dia tersipu-sipu malu, itulah yang bikin kita salfok pada treatment yang dilakukan oleh si Dede tersebut. Tapi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru dari kita, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar mereka berdua yakni Lesti dan Bilar nanti kalian akan dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Terutama kabar-kabar menjelang mereka akan segera menikah. Ya, kita doakan saja. Semoga mereka berdua segera merasa pantas untuk menjalin hubungan sebagai sepasang suami istri. Ya, hubungan yang kita nanti semuanya. Oke, itu saja mungkin kabar terbaru tentang mereka. Tentang Lesti yang digoda si dokter dan tersipu malu. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Yuk
Bye-bye.